بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aqsamul fi'li min haythu shihhati wal i'lal, pembagian fi'il berdasarkan huruf yang menyusunnya, apakah ada huruf illahnya atau semuanya huruf normal. Berdasarkan ini, fi'il terbagi menjadi dua. Ada fi'alun sahih dan ada juga fi'alun mu'tal. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'alun sahih dan apa yang dimaksud dengan fi'alun mu'tal? Fi'lun sahih adalah apabila semua huruf aslinya bukan merupakan huruf illah. Semua hurufnya huruf normal, bukan huruf illah. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'lun mu'tal? Fi'lun mu'tal adalah apabila salah satu atau dua hurufnya merupakan huruf illah. Lalu mungkin ada pertanyaan, huruf illah itu apa saja? Huruf illah itu ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Baik. Langsung saja kita bahas tentang fi'lun sahih terlebih dahulu. Fi'lun sahih terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada salim. Fi'lun salim itu yang bagaimana? Apabila semua hurufnya merupakan huruf normal, tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang sama, yang double. Nah, itu disebut dengan fi'lun salim. Contoh. Contoh di sini, dhahaba, yadhhabu, idhhab. Semua hurufnya huruf normal. Tidak ada huruf illahnya, tidak ada hamzahnya, dan tidak ada yang double. Dan ini kebanyakan fi'il seperti ini. Kataba, yaktubu, dan seterusnya. Nadhoro, yanduru. Banyak sekali contohnya. Langsung saja ke fi'lun sahih yang kedua, disebut dengan fi'lun mahmuz. Bagaimana fi'lun mahmuz? Apa yang dimaksud dengan fi'lun mahmuz? Fi'lun mahmuz adalah apabila salah satu hurufnya merupakan huruf hamzah. Apabila salah satu hurufnya merupakan huruf hamzah. Nah, fi'lun mahmuz ini terbagi menjadi tiga macam. Ada mahmuzul fa'i, ada mahmuzul aini, dan ada mahmuzul lami. Yang dimaksud dengan mahmuzul fa'i itu adalah apabila hamzahnya ini menempati posisi fa'ul fi'ali, berarti di awal. Sedangkan mahmuzul aini, ini huruf hamzahnya menempati posisi ainul fi'li, berarti di tengah. Sedangkan mahmuzul lami, ini berarti huruf hamzahnya menempati posisi lamul fi'li, berarti berada di akhir kata. Contoh. Contoh dari mahmuzul fa'i, di sana ada akhadha, ya'khudhu, khudh. Kalau kita perhatikan di sana, akhadha ya'khudhu, huruf hamzahnya terletak di awal menempati posisi fa'ul fi'li. Makanya disebut dengan mahmuzul fa'i. Contoh yang kedua, di sana ada sa'ala, yas'alu, sal atau is'al. Kalau kita perhatikan, sa'ala, yas'alu, di sini huruf hamzahnya berada di tengah menempati posisi ainul fi'ali, makanya disebut dengan mahmuzul aini. Sedangkan contoh yang ketiga di sana ada
Qara'a, yaqra'u, iqra'. Kalau kita perhatikan fi'il ini, huruf hamzahnya terletak di posisi lamul fi'li di akhir. Makanya fi'ilnya disebut dengan mahmuzul lami. Tayyib. Selanjutnya fi'lun sahih yang ketiga, ada fi'lun mudha'af. Bagaimana yang dimaksud dengan fi'lun mudha'af itu? Fi'lun mudha'af adalah apabila dua hurufnya sama. Kemudian dua huruf yang sama ini dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Ada dua huruf yang sama, kemudian dua huruf yang sama ini dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Contoh di sana ada madda yamuddu mudda atau umdud. Kata madda yamuddu, madda ini terdiri aslinya dari huruf mim dal dal ma da da. Ada dua huruf dal sebenarnya. Karena huruf dal sama-sama huruf dal, maka dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Makanya menjadi madda, madda yamuddu, mudda atau umdud. Tayyib. Selanjutnya kita ke fi'lun mu'tal. Kita ingat tadi bahwasanya fi'lun mu'tal adalah fi'il yang salah satu atau dua hurufnya merupakan huruf illah, baik itu alif, waw, atau iya. Fi'il mu'tal ini dibagi menjadi empat. Ada fi'ulun misal. Misal itu yang bagaimana? Apabila huruf illahnya terletak di awal, maka fi'il seperti ini disebut dengan fi'ulun misal. Fi'lun misal itu ada dua macam. Ada misalun wawiyun dan ada misalun ya'iyun. Contoh. Contoh dari misalun wawiyun, di sana ada wa'ada ya'idu a'id. Kalau kita perhatikan wa'ada, di sana huruf pertamanya adalah huruf illah yang merupakan huruf waw. Makanya disebut dengan misalun wawiyun. Sedangkan contoh selanjutnya di sana ada ya'isa yai'asu i'as. Kita perhatikan ya'isa yai'asu. Huruf pertamanya merupakan huruf illah yaitu huruf ya. Makanya fi'il seperti ini disebut dengan fi'il misal ya'i. Selanjutnya, fi'il mu'tal yang kedua adalah fi'lun ajwaf. Apa yang dimaksud dengan fi'lun ajwaf? Fi'lun ajwaf apa adalah apabila huruf illahnya terletak di tengah. Huruf illahnya terletak di tengah. Fi'il yang di tengahnya ada huruf illahnya disebut dengan fi'lun ajwaf. Fi'lun ajwaf itu juga ada dua macam. Ada ajwaf wawiyun dan ada ajwaf ya'iyun. Contoh. Kata qala yaqulu qul. Misalnya kalau kita perhatikan qala yaqulu, jadi huruf illahnya ada di tengah dan huruf illahnya ini sebenarnya adalah huruf waw. Kita bisa menentukan huruf illahnya ini adalah huruf waw, kita lihat dari fi'lun mudhari'nya dan juga bisa dari masdarnya. Qala yaqulu qawlun. Kalau kita perhatikan fi'lun madinya, kita belum bisa menentukan karena fi'lun madinya nanti baik ajwaf wawi maupun ya'i sama-sama alif bentuknya. Kita bisa
menentukan ini wau atau ya baru dari fi'lun mudhari'nya atau bisa juga dari masdarnya. Dia qala yaqulu di tengahnya huruf wau berarti ajwaf wawi. Sedangkan contoh dari ajwaf ya'i di sana ada saro yasiru sir. Ini juga ajwaf ketika bentuknya madhi itu yang di tengah adalah huruf alif. Tapi ketika kita rubah menjadi fi'lun mudhari', maka terlihat huruf aslinya. Jadi yasiru berarti huruf yang di tengah ini adalah huruf ya. Masdarnya juga sayrun. Fi'il yang seperti ini disebut dengan fi'il ajwaf ya'i. Selanjutnya ada fi'lun mu'tal naqis. Fi'lun naqis itu yang bagaimana? Apabila huruf illahnya terletak di akhir kata. Fi'il naqis ini juga terdiri dari dua jenis, dua macam, yaitu naqis wawiyun dan naqisun ya'iyun. Contohnya di sana ada da'a yad'un ud'un. Ini juga demikian, kita menentukan ini huruf illahnya wau atau ya itu dari fi'lun mudhari'nya atau masdarnya. Da'a yad'un ud'un da'watun. Kita tidak bisa menentukan dari fi'il madhinya. Contoh dari naqis ya'i, di sana ada masya, yamshi, imshi. Kita bisa melihat dari fi'il mudhari'nya, huruf terakhirnya adalah huruf ya. Masdarnya juga masyun. Tayyib. Terakhir, fi'ilun mu'tal yang terakhir adalah fi'ilun lafif. Lafif ini yang bagaimana? Yang huruf illahnya ada dua. Huruf illahnya ada dua. Ini juga ada dua macam. Ada lafifun maqrunun dan ada lafifun mafruqun. Lafif maqrun itu yang bagaimana? Lafif maqrun itu apabila dua huruf illahnya ini berturut-turut, bersambung berturut-turut. Sedangkan lafifun mafruq apabila dua huruf illahnya ini terpisah. Biasanya dua huruf illah ini yang pertama di awal dan yang kedua ada di akhir kata, di posisi terakhir. Contoh lafif maqrun, contohnya di sana ada nawa yanwi inwi. Kalau kita perhatikan nawa yanwi di sana dua huruf illah wau dan ya itu berturut-turut bersambung. Yang seperti ini disebut dengan lafifun maqrun. Sedangkan contohnya kedua ada waqo yaqi. Kalau kita perhatikan waqo yaqi ini ada dua huruf illah wau dan ya juga, akan tetapi terpisah, yang satu ada di awal dan yang satu ada di akhir. Fi'il yang seperti ini disebut dengan lafifun mafruqun. Tayyib, ini saja penjelasan singkat tentang pembagian fi'il berdasarkan huruf yang menyusunnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.